Masih lagi bersama kami dalam konsert akhir Gegar Berganza. Kita beri tepukan kepada ketujuh-tujuh finalis Gegar Berganza musim ketujuh. Wah, itu dia. Nabil, kita dah akhirnya sampai juga ke penghujungnya. Dan ini kita nak bagi anugerah untuk kali terakhir pada tahun ini. Ya, betul. Kita nak ke anugerah yang pertama, anugerah bintang kuku paling gempak. Pemenang akan menerima penapis air kuku XL yang menggunakan tangki air antibakteria stainless steel untuk simpanan, menghasilkan air yang bermineral dan beralkali ringan pada pH kita 7.5 hingga 7.9. Dengan rekaan yang minimalis dan kemas untuk ruang rumah, boleh anda miliki menerusi kuku Good Plan dari serendah RM79 sekarang bernilai RM4,250. Kan, pemenang untuk bintang kuku Healthy Home jatuh kepada Linda Nanuel. Wah, dia suka, dia suka. Tahniah Linda. Rasanya rumah Linda dah komplit dah, barang-barang kuku dia dapat. Ya, betul. Dia selalu dapat. Betul rumah dia. Tahniah Linda. Okey, baik, kita ada anugerah seterusnya, yakni pemenang anugerah DG Next Level minggu ke-10. Terima kasih abang yang berlari dengan laju seperti angin. Fuh, fuh. Pemenang anugerah DG Next Level akan menerima wang tunai RM5,000. Jadi pemenang anugerah DG Next Level minggu ke-10 jatuh kepada Oja. Tanya Hoja. Baik. Baik. Tanya. Kita cuma tinggal anugerah bintang power. Bintang paling power. So, juara adalah penerima anugerah ini. Betul. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan. Masa yang dinantikan telah tiba. Anda bersedia untuk kita umumkan juara Gegar Berganza musim ke-7. Di mana kita akan mulakan di tempat ke-7. Tempat ke-7 Gegar Berganza musim ke-7 akan membawa pulang sebuah trofi. Dan sekeping selfie bersama dengan finalis-finalis yang lain. Nabil Ahmad. Ya, saya. Silakan baca yang benar. Oh, yang benar. Wang tunai RM5,000 sumbangan Astro. Pakej penginapan di Chalet Royal Chulan Cerating, sumbangan Royal Chulan Hotel and Resort serta trofi Gegar Berganza. Pemenang tempat ke-7 Gegar Berganza musim ke-7 jatuh kepada tempat ke-7. Drum roll. Tempat ke-7 adalah Ashira. Tahniah Ashira. Tahniah Ashira. Silakan ambil hadiah anda. Tahun ini kita lain sikit, Nabil. Kita tak ada VIP atau bertas. Betul. Mereka lah VIP-nya. Tapi VIP masih lagi bersama kita. Kita ada Rakim. Kita ada. Dah balik? Tak ada. Tinggal gambar aje. Tinggal gambar aje. Tahniah Ashira. Ashira, sebelum awak pergi, boleh tak keluarkan rabbit daripada topi? Tak apa, silakan Ashira. Satu dah selesai, kita tinggal 6 bintang yang masih menantikan keputusan mereka. Dan tempat ke-6 akan membawa pulang wang tunai RM10,000 sumbangan Astro. Pakej penginapan di Chalet Royal Chulan Cerating sumbangan Royal Chulan Hotel and Resorts serta trofi Gegar Berganza. Pemenang tempat ke-6 jatuh kepada Oja. Itu dia, Oja. Tahniah Oja. RM15,000. RM10,000. 10 campur 5 tadi. Betul lah. Saya matematik nombor 1. Betul lah awak. Bab duit jangan pertikaikan. Bab duit jangan tipu. Tempat kelima. Akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM15,000 sumbangan Astro.
Pakej penginapan di Suite Executive di Royal Chulan Kuala Lumpur. Sebagian Royal Chulan Hotel The Resort. Serta trofi kegagahan seberat 5 kilo. Woohoo! So heavy. So nice. Heavy, right? Tempat kelima. Gagah Perkasa musim ketujuh jatuh kepada Linda Nanue. Wow. Semakin sengit, semakin sengit. Semakin seram, semakin seram. Semakin seram. Tahniah Linda. Linda, tahniah. Linda, Nano, will you join them? Sebab Linda dah menang kuku. Kalau Linda tak menang kuku, mungkin Linda akan menang. Betul. Tinggal Abang Mus, Ayu Damit, Nor Aniza Idris dan Cliff sedang bercerita macam mana nak bahagikan duit masing-masing. Kita akan nantikan keputusannya siapakah yang akan mendapat tempat keempat yang akan bawa pulang wang tunai RM20,000 sumbangan Astro Pakej penginapan di Suite Executive Royal Chulan Seremban, sumbangan Royal Chulan Hotels and Resort serta trofi Gegar Perkasa. Tempat keempat Gegar Perkasa musim ketujuh jatuh kepada Kani. Baik, cuma tinggal tiga bintang. Siapakah yang akan menduduki tempat ketiga? Tempat ketiga akan membawa pulang wang tunai RM30,000 sumbangan Astro. Pakej penginapan di Suite Executive di Royal Chulan Pulau Pinang, sumbangan Royal Chulan Hotel and Resort serta trofi Gegar Perkasa. Kalau kita saksikan antara tiga bintang yang masih tinggal saling menuding jari, engkau menang, engkau menang. Kau menang, kau menang. Sedangkan dalam hati mereka mengatakan aku menang. Masih dia tuding jari, dia kata betul lah tu. Tempat ketiga Gegar Perkasa musim ketujuh jatuh kepada Ayu Damit. Wow, masih lagi yang berdua itu menuding jari. Masih lagi menuding jari. Peha Abang Mus semakin gatal. Adakah RM100,000 akan masuk ke dalam poket ini? Ataupun Cliff Umar yang akan menjadi juara Gegar Perkasa musim ketujuh? Kita akan umumkan hadiah naib juara terlebih dahulu. Naib juara Gegar Perkasa musim ketujuh akan bawa pulang wang tunai RM50,000. Sumbangan Astro, pakej penginapan di Suite Duplex Royal Chulan Damansara, sumbangan Royal Chulan Hotels and Resort serta trofi Gegar Perkasa berkalung timah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, juara Gegar Perkasa musim ketujuh akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM100,000 sumbangan Astro. Pakej penginapan di Villa 2, bilik tidur dengan kolam renang peribadi di Royal Chulan Cerating, sumbangan Royal Chulan Hotel and Resort, trofi Gegar Perkasa dan kerjaya yang semakin hebat di masa hadapan. Kita akan umumkan terlebih dahulu juara Gegar Perkasa musim ketujuh. Tapi yang akan mengambil hadiah terlebih dahulu adalah naib juara. Di mana juara Gegar Perkasa musim ketujuh sekaligus adalah merupakan pemenang bintang paling power Miau yang akan menambahkan wang dia kepada tambah lagi RM2,000 dan bekalan produk Adabi untuk sebulan. Malaysia, are you ready? Juara
Gegar Vaganza musim ketujuh jatuh kepada adakah Bismillahirrahmanirrahim juaranya adalah kita persilakan Abamos. Wow. Dan juara kita tuan-tuan dan puan-puan, Cliff Umar. Cliff Umar. Inilah dia pengakhirannya, inilah dia keputusannya. Kita jemput semua finalis-finalis untuk bersama-sama dengan kita. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia juara kita, Cliff Umar. Tahniah Cliff Umar. Sepatah dua kata daripada Cliff Umar, silakan. Okey, sekejap. Tapi hormat. Yes. Baik. Tahniah Cliff. Terima kasih. Okey, silakan Cliff. Okey, sekejap. Boleh tak gua buka benda ni? Buka apa? Buka lah Cliff. Dah menang kan? Pasal SOP, irritating gila dia pakai benda tu. But anyway, this one doesn't belong to me. This one belongs to everyone yang menjayakan show ni. This one goes out to all the production team, okay? And this one goes out to all my fellow artists. Everyone that worked so hard every week, man. Every week, it's my honor to be performing with them every week. I am, yes. Siapa cakap boyfriend fanboy itu? Yes, I am a fanboy of Abang Mus. I'm a fanboy of Kak Ani. I'm a fanboy of everyone. Make some noise! Wow! Mike, Nabil nak mic dia balik. Cliff, Mike nak. Dia buat perangai penaja dalam, penaja dulu. Ambil mic tak balik. Baik, kita dah sampai di penghujung rancangan. Kita nak ucapkan terima kasih terutama sekali kepada penaja-penaja kita, tepukan untuk Farm